Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Kesalahan jumlah ada 63. 63. Jadi ini tidak layak dikatakan tesis ilmiah. Ini peneliti yang harus diteliti ulang. Yang pertengahan. Silakan buka halaman 15. Al-Ayana inna telah masih ada telah. Buka halaman 15. Takut saya dianggap nanti mencoba lagi, boleh Tengku mau yang baca atau Gus Aziz yang baca halaman 15 boleh? Pokok halaman 15 Gus Aziz boleh. Gimana Gus Aziz? Langsung aja. Baik Gus Aziz, mau baca tidak? Tidak ada. Lanjut. Baik. Ya. Silakan jajaran ketiga. Pamislu hadhil ibarati madmumun bisyar'i. Kama ruya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Ibarat Gus Aziz ruya. Tapi lihat ujung Imam Tirmidzi, rawahu Tirmidzi hadisun hasanun gharib. Betul? Jangan Gus Aziz sudah kelihatan belum? Baik. Nah, ini tanda bukti. Jangan pun urusan nasab manusia, riwayat hadis saja dirubah oleh iman. Mana buktinya? Ini ruwiyah segat tamrid. Kalau Agus Aziz tadi kan ala mayukol. Nah, wasigotul majuli madian kana au mudori antatulu ala makdok fi madhudiha. Ruwiyah itu segat do'ib. Sementara Imam Tirmidzi menyatakan hadisun hasanun gharib. Saya lebih percaya kepada Imam Tirmidzi daripada kepada saudara iman. Jadi saudara iman kalau betul mau jadi mu'alim, tolong jangan kamaruya kamarowahu atau lima rowahu, supaya sesuai antara rowah jengkola hadha hadisun hasanun. Jadi Imam At-Tirmidzi seperti itu. Lalu harus paham apa itu hadis, apa itu hasan, apa itu gondor, do'id. Nah, contoh seperti apa itu hadis hasan. Nah, harus paham. Bukan waktu bertanya. Yang kamar ruya. Astagfirullah, siapa yang kamar ruya? Ruya. Maka yang benar menurut saya jangan harus kamar ruya. Harus rawa sebab hadas-hadas jadi sasa. Ayo, ayo. Kalau dibaca kamaruwiyah ini salah. Kalau dibaca kamarowah ini enggak ada alif setelah waw, makanya mau bagaimanapun salah. Karena ya di situ. Ya. Betul. Kalau mau ngeles harus dibaca rawah harus ada alif setelah waw. Ya. Paham? Taslim? Baik. Bukan menurut saya, menurut dalil. Kenapa? Karena Ki Imad begini, Ki Imad waktu nolak Abu Ya Mukhtar, Abu Ya Mukhtar mengeluarkan dalil di halaman 35, enggak dalilnya Imam Abdul Hasan Asadili. Apa kata Ki Imad? Imam Abdul Hasan Asadili pun manusia, tidak perlu didengar ucapannya apabila tanpa ada dalil. Apabila tanpa ada dalil. Jadi dia katakan fal mi'yaru min kulli qaul huwa dalil. Jadi segala ukuran dalil. Maka saya pakai metode Ki Imad. Mau benar mau salah berdasarkan dalil. Lanjut. Hadis berikutnya, wa qala arbaun min ummati. Tolong Gus Aziz diperiksa. Arbaun min ummati min amril jahiliyah, hadis kesananya rawahu Muslim. Silahkan dari A sampai Z di dalam kitab buah Muslim tidak ada hadis yang namanya arbaun min ummati. Yang ada arbaun fi ummati. Ini sebagai bukti seorang mu'alif yang tidak teliti dan hati-hati.
apalagi ini hadis. Kenapa saya kategorikan sedang kesalahannya? Karena ada ancaman Nabi Yuna Muhammad, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa mak'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, bersiaplah tempatnya di dalam neraka. Masih dalam riwayat kitab Bukhari dan sanadnya dari Imam Musaddad bin Musarhad sampai ke Imam Anas bin Malik, man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa mak'adahu minan nar. Siapa orang yang mengatakan sesuatu yang aku tidak katakan, bersiaplah di dalam api neraka. Bagaimana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari-nya, bagaimana Imam Ibnu Syahbuddin di dalam Al-Qustalani-nya menafsirkan kalimat malam yaqul, merubah huruf hadis dengan sengaja, itu termasuk mendustakan Nabi. Jadi yang benar bukan arba'un min ummati, tapi arba'un fi ummati. Ini berbahaya hadis. Jangan sembarangan, jangan salah tulis Al-Quran dan hadis. Harus teliti, jangan sembarangan. Karena ancamannya tadi neraka. Lanjut, yang ringan-ringan saya lewat saja. Udah kena waktu. Udah masih ada waktu, Bos? Sekarang yang fatal, yang fatal. Buat ini kan bedah tesis kan? Ya. Masih banyak ini. Jadi kesalahan ini masih banyak. Udah, kalau begitu caranya langsung ke kitab ini aja. Baik. Oke, silakan. Di matan hadis di sini dituliskan ada dua riwayat. Ada pakai fi, ada pakai mim. Setuju kan? Ada. Riwayat Sahih Muslim tidak ada. Tapi kalau riwayat lain, oke. Tapi imam menyatakan rawahu Muslim. Oke, fair. Ya, fair. Fair, fair. Kan ada dua riwayat. Kalau di riwayat yang saya dapat ada dua, ada memakai fi dan ada memakai min. Tapi karena saya enggak baca. Ya, qayyidnya kan ada rawahu Muslimnya itu. Muqayyad jadi. Langsung. Ya udah, karena ini jadi sekali lagi ini total jumlah 63 kesalahan yang ada di dalam kitab I'anatul Akhyar. Tetap fokusnya di tiga masalah, sebab I'anatul Akhyar dengan kitab jangan salah anwalulannya sama saja, yang intinya tiga masalah. Lanjut ke arisalah al-mawahibul ladunia. Inilah dunia syaitonia, apalah dunia robania. Mari kita buktikan. Kata Kiai Mu'minat sebagai mu'alib. Ya boleh. Halaman satu. Sebelum satu, ayo buka. Saya mau dalil tuh, buka supaya dibuka, biar supaya tidak jadi fitnah. Nama kitab Imam Abu, kalau ada imamnya saudara, apakah betul ini kitab saudara? Iya. Betul ini halaman sekian? Iya. Kan enak. Ini tabuk karena ini wakil. Harusnya Kiai Imam dalam meriwayatkan tadi itu rawahu fi kasirin. Kasih tahu dong sama ente. Karena kalau dilihat dari matan hadis itu memang riwayat yang paling banyak meriwayatkan pakai min. Nanti pulang dari sini ajarin lagi sama ente. Oke. Terus. Mungkin itu keliruan dalam kelupaan. Ya, sudah. Sekarang Pak Dimas, saya ringan lagi sedikit. Tolong Gus Ajit dibaca halaman satu. Mau dibaca sama Gus Ajit? Ayo. Ya, barangkali mau wakili. Enggak, baik. Udah dibuka halaman satu? Ya. Alhamdulillahilladzi khalaqana min dzakari wa unsa wa ja'alana syu'uban wa qabail. Wassalatu wassalamu ala sayyidi bani Ismail. Di sini saya dapat mendapatkan harus memuji iman. Harus objektif, dilu berlaku adil. Yang salah-salahkan yang benar-benar benarkan. Di sini iman pakai kalimat su'uba wa qaba'ila. Artinya apa? Iman menggunakan badai baro'atul istihlal. Saya kasih jempol buat iman di awal mukadimah pakai baro'atul istihlal. Apa itu baro'atul istihlal? Kalau ada iman saya tanya dari cuman sampai samsia. Saya masih muji, belum orang. Memuji, ini memuji. Entik mana sih? Ini apresiasi saya.
apresiasi. Ini apresiasi bahwa kiamat di awal mukadimahnya subah wa qoba. Artinya isyarat kitab ini akan menjelaskan tentang nas. Nasab disebut kata ahli badai tengkuk namanya badai baru akul istihlal. Jadi saya katakan kiamat dalam hal ini bagus. Terus. Yang kedua, Gus Adit mau dibantu. Masa antum ahli ngaji? Ayo baca dong depan saya. Wassalatu wassalamu ala sayyidi bani Ismail. Hebat, artinya pastilah pertama lam, pastilah kedua lam. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada tiga rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan bila melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy-crunchy gitu depannya tuh. Oh, tahu kerennya di depan nih, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 36 ribu kalau nggak salah, ya.